Ayat Al-Quran tentang Palestina, Surah Al-Maidah, ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Baitul Maqdis, yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Surah Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra, ayat 104. Setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Apabila janji kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Surah Al-A'raf, ayat 107. Dan kami wariskan kepada kaum yang teraniaya itu bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi di dalamnya. Dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang biasa dibuat Fir'aun dan kaumnya serta bangunan-bangunan yang mereka tinggikan.